Good morning from Malaysia. Halo semuanya. Vlog kali ini aku happy sekali karena akhirnya aku bakal naik pesawat lagi setelah sekian lama. Terakhir aku ke pesawat, terakhir aku ke bandara kan ngurusin paspor. Aku ngeliat pesawat tuh mau nangis tuh masih kayak. Aku suka banget traveling tuh gara-gara pandemi semuanya kacau balau kan. Terus itu akhirnya kali ini bakalan traveling lagi, cuma ke Malaysia doang. Tapi aku belum pernah ke Malaysia sama sekali, jadi excited. Pertama kali juga keluar negeri sama bapak suami. Ya enggak? Gak tau harusnya fans senyum-senyum doang ya dari tadi gue. Nanti di sana kita bakalan traveling irit-irit aja temanya ya. Kita kesana gara-gara ada nikahan saudaranya suami aku. Dan karena ada nikahan itu jadinya ya udah mikir sekalian jalan-jalan kali ya. Karena udah lama banget gue kagak jalan-jalan gitu. Sekarang kita lagi otw ke bandara. Dan aku jujur udah banyak banget lupa proses traveling tuh kayak gimana. Kayak ke bandara kayak gimana. Karena udah saking lamanya. Terus kayak barang-barang yang di tas tuh ada kayak kikir kuku, aku tuh nggak apa-apa nggak sih dibawa. Saya ingat aku tuh nggak apa-apa tapi kayak jangan sampai dibuang aja, gue patahin kali ya gimana? Lupa dimasukin koper. Ya, pokoknya gitu, bawaan aku juga banyak karena mau sekalian ngevlog juga. Tapi kayak aku rada nggak ngerti kan nih gimana prosesnya ngevlog sambil traveling. Terakhir aku ngevlog, nggak pertama kali aku ngevlog itu dulu tuh travel vlog. Kalau kalian lihat ke video pertama aku waktu aku di Korea tahun 2017. Tapi itu bener-bener aku cuma bawa kamera ini doang. Nah, tapi kali ini karena ada beberapa video yang belum aku shoot juga padahal untuk di share dalam waktu dekat. Jadi kayaknya pas di sana pun aku bakalan shoot untuk video sit down gitu loh. Jadi kayak bawa lampu, ada lampu yang dibawa. Semoga enggak apa-apa ya dibawa. Kayak bener-bener jadi blow on gitu, enggak ngerti apa yang bisa dibawa, apa yang enggak bisa dibawa gitu. Buat naik pesawat. Bismillah aja lah ya. Semoga lancar semuanya and happy happy. Bener aja dong, kikirnya diambil karena panjang. Katanya kalau misalnya pendek ternyata nggak apa-apa, tapi kalau panjang nggak bisa. Ya udah deh, let's go. Nonton mahal banget. Makanya aku makan rendang buas di rumah. Buat ini 50 ribu. Apa? Ini 90. Kaget nggak lo? Beli apa kamu? Semuanya kaget gue. Sampai 7. Hah? Nah. Wah. Kamu bukain dong. Bandara mah begitu. Bandara.
Iya, tuh ke bawah. Di rest area dulu karena mau buka puasa ya bunda. Morning from Malaysia. Gaya banget gue. Udah siap pagi-pagi tumben kan. Warna gue kenapa kayak biru banget ini ya? Itu cahaya jendelanya deh. Anyway, aku coba ganti warna lightingnya. Semoga aja gak aneh. Aku lupa pakai sunscreen. Terus kemarin balik jam berapa kita nyampe sini? Jam 10.30. Jam 10.30. Enggak. Setengah sebelas aja kita masih di jalan. Terus habis itu ke hotel dan langsung tidur. Kemarin ketemu sama saudara-saudara saya, ada yang namanya Ira sama Ina, ini kakak, lucu banget. Terus I have a problem here. Aku tuh nggak ngerti banget bahasa Malaysia, kayak bahasa Indonesia tapi aksennya Malaysia gitu tuh, kan terus ngomongnya cepet banget ya mereka. So aku kayak, huh? Susah banget gitu. Akhirnya kayak kemarin pas di imigrasi akhirnya lama banget. Aku udah ngantri itu pertama aku ke imigrasi. Tapi paling terakhir keluarnya karena bingung mbaknya ngomong apa. Nah, karena aku belum ngopi dan aku rada beler, sekarang kita mau nyoba ke kafe gitu. Habis dari kafe, Said mau jumatan. Habis jumatan, pas kamu jumatan aku mau pergi sama bunda ya. Apa bunda mau di sini aja? Mau pergi sama bunda bentar. Bunda mau nyari bedak. Habis itu mau lihat KLCC, tapi dari luarnya aja. KLCC itu yang itu, yang menara itu. No. Twin Tower itu. Iya. Dari sini kelihatan. Ke KLCC, tapi aku cuma pengen lihat dari luarnya doang. Biar kayak, gue udah pernah ke Twin Tower loh gitu. Terus di sini ada menara yang mirip sama Namsan Tower menurut aku. Itu menara apa sih? KL Tower. Kok namanya mirip sama Namsan Tower? Emang itu gunanya apa? Ini satu grup deh. Satu grup serius? Mana aku tahu. Kan itu kan punya negara sayang. Maksudnya dia pakai grup-grup. Hah? Itu juga punya negara. Iya. Ini makeup aku tuh udah bagus loh, tapi kenapa di kamera kayak aneh gitu ya? Gak tahu siapa ini efek cahayanya aja. Lagi kita jalan-jalan dulu ya. Yuk ikut jalan-jalan deh. Padahal mencegah kepanasan aja gue. Coba, ini aku beli caramel macchiato 9 ringgit, berarti berapa tuh? Harganya hampir sama 14, sekarang kamu ganti oatmeal kan? Hampir sama kopi kenangan lah harganya. Enggak dong, kopi kenangan berapa? Ya nggak dikasih gula, caramel macchiato tapi nggak pakai gula. Diaduk dulu kali? Can I get a sugar? Wait a minute. Tiba-tiba rame gitu. Ternyata tuh belum keaduk beneran. Lihat dari sini di bawahnya ada gula ya gitu. Ekspektasi aku kan emang macchiato ya pasti manis nggak sih? Karena macchiato. Iya, terus kayak kok nggak manis ya? Still not sweet. Ini nggak enak ngaduknya. Okay, nice. Oke, okay. Ini baru enak. Nggak manis banget. Di sini ngapain ya? Aku nyamperin semua, aku pavilion. Ngapain?
kita jalan ke sana kan? Kita mau jalan ke sana. Terus ngambil footage buat kamu. Kita suka banget tempat-tempat sepi ya. Terus barusan tiba-tiba rame. Pas orang-orangnya pada pergi gak jadi kesini, Said langsung bagus. Tapi emang kayak kalau misalnya ada tempat enak tapi rame tuh kayak gak jadi enak gitu loh tempatnya. Nanti kamu post di Instagram. Apanya? Lo akhir-akhir ini malas ngepost di Instagram gitu, kayak lebih yaudah YouTube-YouTube aja gitu. Tapi panasnya panas ya? Iya. Hah? Panasnya panas. Kayak Jakarta lah, cuma polisinya kayaknya gak separah Jakarta ya? Enggak. Ya gak sih? Soalnya aku ngerasa panas, tapi gak yang sampai gak pengen napas gitu. Kalau jalan-jalan di Jakarta tuh kayak panas dan kayak napas tuh bleh gitu. Kayak kalau di Jakarta mah selalu naik mobil. Gak punya mobil pun naik go-kart gue. Emang gak ada niatan buat pengen nyetir juga sih. Tapi kayak saking malas gitu loh, polusi dan panasnya tuh gak enak. Rasanya nggak kayak Starbucks gitu, enggak. Cuma kita nggak tahu nih, strong apa nggak dia. Aku pengennya yang bisa bikin aku melek bener-bener kan. Enak sih kalau kerja tempat kayak gini. Maksudnya kayak bawa kerjaan terus kayak ngedit di sini, bikin materi gitu. Di Jakarta pasti ada sih tempat-tempat kayak gini. Cuma kayak kita terlalu mager untuk keluar. Cari kali ya? Boleh, boleh. Aku mau cari. Yang kemarin tuh ada kafe yang aku kirim ke kamu baru, looks nice. Dia kayak outdoor juga gitu. Nanti kita coba ke sana. Enak. Cari kisahnya gimana? Dari tadi kan aku nyariin tisu. Ngeliatin aja, masa gue pakai tisu gini apa? Apa ya, udah beli tisu kayak gini aja gitu, di taratas gitu. Kalau gitu apa-apa tinggal diginiin kayak di rumah makan Padang gitu kan. Jadi sudah tadi dengan tonelnya padahal depan muka deh. Buat apaan? Gigi. Gak ada. Oh. Gak tahu cara makainya. Kayak benang gitu. Ya gak tahu cara makainya. Gitu, kadang sih sambil berdarah-darah gitu. Sebentar. Seperti ini kali ya? Kan udah ada. Itu aku kalau kena busi rasanya kayak businya bisa terus. Kenapa? Lagi, dia beli sikat gigi buat travel. Yang murahan kelewat murah, akhirnya tuh keras banget. Buat gusi kamu, buat gusi kamu baja. Kalau aku kayak mau sikat gigi sama ini gimana ya biar enggak gusi gua pun gosok. Muka gua ditutupin sama mantep ya. Emang lebih penting duit 10.000 daripada aku. Kagak lah, itu kagak sengaja. Ya Allah, bener-bener dah. Back in my hotel room, nungguin Said sholat Jumat.
Terus habis itu mau nemenin bunda jalan-jalan. Terus setelah aku jalan-jalan ini aku ngerasa kayak gila sih ternyata kangen, sekangen itu sama jalan-jalan. Tapi kayak kemarin tuh gak berasa banget. Karena kayak selama pandemi kan gak kemana-mana. Yang tadinya udah kayak aduh pengen banget jalan-jalan tuh udah sampai kayak kebal dan gak berasa gitu kan. Tapi pas udah jalan-jalan lagi kayak gila sih gue tuh emang bener-bener suka banget ke tempat yang belum pernah gue datengin gitu loh. Terus happy, rasa happy-nya tuh beda. Karena emang mungkin suka traveling aja kali ya aku ya. Jadi kayak ngerasa kayak udah harus nabung lagi sih buat traveling lagi. Karena dulu kalau misalnya aku nabung, aku bener-bener gak pernah jajan apa-apa di Indonesia. Terus habis itu pas udah liburan, bener-bener baru tuh semua duit yang dari kemarin gak dipakai, dipakai semuanya pas liburan. Tapi kayak dari kemarin kan, kayak otaknya tuh, kayak cara kerja otaknya tuh udah beda gitu kan sejak pandemi. Jadi apapun yang dibutuhin ya udah dibeli di Indonesia gitu. Gak ada kayak udah nunggu nanti pas di sana aja belinya, gak pernah kayak gitu. Dan sekarang pas udah traveling lagi kayak ngerasa kayak cara pikir gue harus diganti balik ke situ lagi deh. Karena gue tuh happy-nya tuh pas lagi kayak gini gitu. Kayak bener-bener jalan-jalan gitu loh. Dulu tuh kayak pas dari tahun berapa tuh? Dari, anggaplah umur berapa tuh ya? Gak tau deh, pokoknya at least 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Walaupun cuma ke Singapura doang, tuh kayak keluar negeri gitu at least. Terus waktu tahun 2015, 2016, 2017, 2018 itu tuh kayak bener-bener jor-joran banget, pergi-pergi banget kan. Jadi pas tiba-tiba 2019 emang niatnya emang gak pengen jalan-jalan pada saat itu. Kayak udah deh gak usah jalan-jalan dulu tahun ini, nanti 2020 jalan-jalan lagi. Ternyata pandemi gitu kan. Jadinya kayak 3 tahun gak jalan-jalan sama sekali. Terus pas balik bisa jalan-jalan lagi rasanya kayak ting gitu. Yang dari kemarin gak dirasain tuh balik lagi gitu. Selama di Malaysia ini ngerasa kayak banyak banget miripnya Malaysia ini sama Indonesia, tapi kayak lebih bagusnya jauh lebih banyak gitu loh. Kayak lebih teratur kali ya bisa dibilang. Aku gak tahu daerah-daerah lainnya, karena emang bener-bener jalan-jalannya dari kemarin di daerah Bukit Bintang aja. Karena hotelnya di Bukit Bintang, sama ke daerah rumahnya saudaranya Said, dan di situ juga nice gitu. Jalanannya deh, at least jalan rayanya deh, itu tuh okay gitu loh. Kalaupun macet tuh gak kayak di Indonesia yang kayak rusuh banget gitu, terus kayak motor walaupun ada tuh gak yang sampai rame banget kayak capung kayak di Indonesia gitu kan. Jadi kayak dadakan traveling tapi gak terlalu jauh and still feels like home but it's not home, feels great. So langsung kayak lihat tiket-tiket pesawat gitu ke tempat-tempat lain. Tapi kayak sekarang harganya lagi mahal-mahal gila karena semua orang aus liburan. Dan sekarang karena vaksin udah booster tuh kayaknya di negara, beberapa negara udah sampai ada yang keempat deh. Soalnya kemarin aku daftar di pas masuk ke Malaysia itu kan daftar masukin data vaksin kan, itu tuh datanya udah 4 kali vaksin. Jadi tuh makanya kondisi di mana-mana kan udah membaikkan. Jadi makanya semua orang kayak okay, gue mau liburan. Jadinya tiket pesawat mahal-mahal banget. Aku sampai mikir kayak kalau misalnya okay, nanti gue nabung nih misalnya tahun depan ke mana gitu. Kayak sekalian lama aja deh, tiket pesawatnya mahal banget soalnya. Perjalanan hari ini belum selesai. Hari ini aku ada nikahannya saudaranya Said, sepupunya Said. Abis itu mau lihat-lihat daerah sini lagi kalau malam kayak gimana. Dan rencana besok belum ada, tapi kan keliling-keliling lagi. Belum ngerasain naik MRT-nya sini juga, LRT juga ada kan, tapi kayak kan lihat, kayak bener-bener pengen ngerasain gitu loh. Udah kangen banget jalan-jalan. Ayo take me somewhere that I've never been. Ini sumpah ya, lighting-nya di sini aneh banget, tapi semoga aja kalau misalnya udah masuk ke laptop atau ke iPad atau ke HP, cahayanya better. Sekarang aku mau istirahat, abis itu jalan-jalan lagi. Sekarang mau kondangan. Tujuan utama ke sini. Tujuan beres aja.
It's officially the next day. Alergi nih aku udah mulai nih. Gara-gara barusan makan coklat. Jadi tadi malam baru selesai acara itu sekitar jam 11-an dan baru nyampe rumah tuh jam setengah 12 apa jam 12? Enggak sih, jam 12 aja kita masih di jalan. Jadi jam 12:15 lah kali nyampe ke hotel lagi. Aku nyampe rumah, berasa punya rumah gue di sini. Aduh, gatel banget hidung. I need to eat more, drink more, I think. Kena coklat aja udah kayak gini berarti kondisinya udah capek. Okay, karena vlognya dari kemarin kayak udah panjang banget. So I'm gonna close this vlog right now and then we go right to the next vlog. Okay? Bye-bye. See you in the next video.